Maka disebutkan keyakinan manusia ini ada tiga tingkatannya. Ada namanya ilmul yaqin, ada namanya ainul yaqin, ada namanya haqqul yaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wal dunya wal akhirah. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, bapak ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah yang masih memberi kita nikmat umur yang panjang, kesehatan serta kesempatan, dan sama-sama dapat hadir di kegiatan pekanan kita, yakni wirid duha, yang alhamdulillah bisa kita laksanakan dan mudah-mudahan bisa pula kita istiqamah mencari keberkahan di pagi hari, mengisi dengan hal-hal yang positif yang tentunya mudah-mudahan memberikan semangat bagi kita untuk melewati hari ini sampai kita beristirahat nanti malamnya. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa memupuk rasa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah, dan satu di antara caranya adalah dengan senantiasa membasahi lisan kita, memperbanyak menyampaikan salawat dan salam doa kita untuk Rasulullah, yang pada hakikatnya doa itu untuk diri kita sendiri. Man salla alayya salatan, kata baginda Rasulullah, yang bersalawat sekali ke atasku, sallallahu biha alaihi ashrad, maka Allah balas 10 kali lipat salawat dan doa untuk kita yang kita kirimkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian duha kita pada pagi hari ini membahas tentang tiga cara atau tiga langkah yang bisa kita tempuh untuk meningkatkan dan memperbaiki keyakinan yang itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita berguru belajar dengan Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, yang beliau tulis dalam risalah beliau, risalah Al-Mu'awanah wal-Muzaharah wal-Mu'azarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Ustaz, judul bukunya aja panjang kali ya. Nah, ada satu jengkal gitu ya. Nah, ini risalah, buku atau tulisan kecil yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haddad sebagai bentuk nasihat kepada saudara beliau, yang tentu juga menjadi nasihat bagi beliau sendiri dan kita yang mendengarkan insyaAllah pada pagi hari ini. Siapa beliau Al-Imam Al-Haddad? Nama beliau tentu tidak asing lagi bagi kita. Seorang ulama, seorang al-arif billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, at-taqiyyu az-zahid, orang yang bertakwa, orang yang zuhud. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi
bin Al-Haddad, yakni beliau keturunan di antara keturunannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nasabnya bersambung kepada Sayyidah Fatimah dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau lahir di daerah Tarim Hadramaut di Yaman. Beliau lahir di tahun 1044 Hijriah, berarti kurang lebih 4 abad yang lalu, 400 tahun yang silam, karena sekarang kita sudah di tahun 1445 Hijriah. Dan beliau ini adalah Al-Imam Al-Haddad tidak bisa melihat dari sejak kecil. Waqad kuffa basaruhu wa huwa saghirun. Beliau tidak bisa melihat dari sejak kecil, dan kemudian Allah memberikan ganti dari penglihatan mata kepala dengan penglihatan mata batin yang kita sebut dengan basirah. Kalau basar penglihatan mata, basirah penglihatan dengan mata batin. Kebalikan dengan kita yang mampu melihat dengan matanya, akan tetapi buta akan mata hatinya. Seperti lagunya Bang Haji Roma Irama, ya. Yang buta mata hatinya. Maka Al-Imam Al-Haddad dari kecil sudah berguru dengan ulama-ulama yang hidup semasa dengan beliau, di antaranya Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, kemudian Al-Habib Al-Allamah Aqil bin Abdul Rahman As-Saqaf. Nah, kalau kita lihat nama-nama ini, ujung-ujungnya ada Al-Attas, ada As-Saqaf. Kemudian karena lahja di Yaman, Qaf itu agak dibaca Gha, maka As-Saqaf. Nah, jadi As-Saqaf, nah, itu sebenarnya adalah As-Saqaf kalau dalam tulisannya ataupun dalam hijaannya, tapi karena lahjanya di Yaman, maka ini juga para keturunan daripada keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ringkas ceritanya, beliau Al-Imam Al-Haddad menjadi alim dan kemudian banyak mengajar di Hadramaut ataupun di Yaman, dan beliau wafat di tahun 1133 Hijriah dan dimakamkan di daerah Hadramaut di Yaman sana. Nah, dalam kitab beliau ini di pasal yang pertama menjelaskan tentang bagaimana memperkuat ataupun kemudian memperbaiki keyakinan kita, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang sejak kecil sudah beriman, sudah berislam, lalu kemudian kalau tidak memperbaikinya, tidak menjaganya, maka bisa saja iman ini goyang ataupun iman ini terkikis, dan tidak menutup kemungkinan wal iyazu billah, berlindung kita kepada Allah, mudah-mudahan tidak terjadi, bisa saja kemudian keluar dari ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, wa alayka ayyuhal akhi al-habib bitaqwiyati yaqinika wa tahsinihi. Maka hendaklah bagimu, wahai saudara yang dicintai, untuk kemudian menguatkan keyakinan kita dan memperbaikinya. Kenapa? Fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastawla alayhi saral ghaibu ka'annahu syahadah. Kata beliau, karena kalau keyakinan ini sudah menancap di dalam hati kita, sudah mengakar dengan kuat, maka yang gaib itu seolah-olah hadir. Yang tidak tampak itu seolah-olah sudahnya nyata. Begitu kalau keyakinan sudah mengakar atau sudah kuat di dalam diri seseorang. Apa yang gaib bagi kita? Perkara-perkara akhirat. Apa yang gaib bagi kita? Alamul barzah. Kita belum pernah merasakan alam kubur. Kalau sudah merasakan, maka tidak bisa kita kembali ke dunia ini. Yang kita lihat ketika datang mengantarkan jenazah
kemudian melihat diletakkan di liang lahatnya, hanya seperti itu gambaran atau yang kita lihat alam kubur, tapi pada hakikatnya tidak seperti apa yang nampak oleh mata kepala kita. Apalagi yang gaib bagi kita akhirat, ya, kiamat, atau kemudian surga, neraka, sirat, titian yang akan kita lewati, kemudian qantarah dan surga ataupun ke surga atau ke neraka nantinya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini perkara yang tak nampak oleh kita. Tapi kalau kita benar dan yakin bahwa semuanya itu adalah sesuatu yang akan terjadi nantinya, maka kita tidak ragu lagi. Apa buah daripada ketidakraguan kita? Pasti akan mempersiapkan diri. Pasti akan beribadah dengan sebaik mungkin di muka bumi Allah selagi kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Ali, yakni Sayyidina Ali bin Abi Talib, karramallahu wajhah radhiyallahu anhu wa arda, kata beliau, "Law kushifal ghita'u mazdadtu yaqina." Kata beliau, kalaupun tabir, sitar, penutup antara kita dengan akhirat ini disingkap oleh Allah, nampak kita surga, nampak kita neraka, maka kata Imam Ali, mazdadtu yaqina, walaupun masih hidup di dunia, tak akan bertambah keyakinanku, kata Al-Imam Ali. Maknanya beliau sudah sangat yakin dengan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, diceritakan dalam Al-Quran, perihal surga, neraka, alam barzah dan seterusnya, hal-hal yang masih gaib, yang tak nampak oleh kita. Maka itulah kenapa semakin kuat keyakinan dan keimanan seseorang, maka semakin baik dia dalam beribadah, semakin kuat dia menyandarkan dirinya kepada apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan sebisa mungkin dengan segenap daya dan upayanya dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau sudah kuat keyakinannya, maka tidak mudah dia goyah. Dia sudah punya siapa kira-kira calon presiden yang akan dipilihnya. Jadi bagaimanapun berita yang datang, tidak peduli lagi, karena dia sudah benar-benar yakin, mantap dia mencoblos ini. Nah, begitulah kalau sudah pada tahap keyakinan yang sesungguhnya. Maka disebutkan keyakinan manusia ini ada tiga tingkatannya. Ada namanya ilmul yaqin, ada namanya ainul yaqin, ada namanya haqqul yaqin. Ilmul yaqin ini dia mengetahui karena berdasarkan ilmunya, maklumat yang sampai kepadanya. Yang biasa sering digambarkan adalah di mana ada asap, pasti di situ ada api. Maka dilihat dari kejauhan ada asap, wah di situ pasti ada kebakaran. Itu namanya ilmul yaqin. Dia sudah yakin kalau seperti itu yang terjadi, maka dia bisa mengambil kesimpulan kalau ada asap pasti ada api. Lalu kemudian dia mendekat ke tempat itu, dia melihat benar adanya api, maka sampai kepada level yang kedua, ainul yaqin. Dia meningkatkan keyakinannya dengan melihat dengan matanya. Lalu kemudian dia lebih mendekat lagi merasakan panas, sampai dia kemudian haqqul yaqin, sudah benar-benar yakin bahwa benar di sini ada apinya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus memperbaiki dan menjaga keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana menjaga dan meningkatkan keimanan kita? Tentu kita sudah sering mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu sekitar 70 sekian tingkatannya. Jadi tingkatan iman kita ini levelnya berbeda-beda. Walaupun sama-sama mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi kualitas tingkat keimanan kita yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama.
Ada sekitar 70 sekian tingkatan kata baginda Rasul. A'laha, tingkatan yang paling tinggi, la ilaha illallah. Kalau seandainya manusia itu sudah selalu menyertakan kalimat la ilaha illallah dalam hidup, dalam hidupnya. Maknanya kemanapun, dimanapun, sendiri, beramai-ramai, selalu berusaha mengesakan Allah, maknanya melakukan dan melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Wa adanaha, dan tingkat keimanan yang paling rendah, imatatul adza anit tariq. Ketika ada suatu masa kita menyingkirkan hal-hal yang berbahaya yang ada di jalan yang kita temui, yang kita lewati, kalau ini ada tetap di jalan ini, maka bisa saja membahayakan bagi orang yang datang setelah kita. Misalnya kita berjalan, ada ranting di jalan, entah ada paku, entah ada pecahan kaca. Nah, kalau kita menyingkirkan itu, itu sudah masuk di antara tanda ada keimanan di dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Maka dalam riwayat lain Rasulullah juga mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan dan keyakinan kita ini naik tu, naik turun. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan naik kalau kita senantiasa berada di dalam ketaatan, dan iman itu turun kalau kita melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka Imam Al-Haddad rahimahullahu taala menyebutkan, kata beliau, wa yaqwal yaqinu wa yahsunu bi asbabin. Keyakinan ini bisa bertambah kuat dan kemudian menjadi lebih baik lagi dengan beberapa sebab. Nah, inilah tiga sebab atau tiga langkah, tiga cara yang bisa ditempuh bagaimana agar keyakinan dan keimanan kita ini semakin kokoh, semakin kuat, dan semakin membaik dari hari ke harinya. Yang pertama kata beliau, wa huwa al-aslu walladhi alaihi al-madar, dan ini yang pokok, ini yang utama. Apa caranya? Ayusghiyal 'abdu biqalbihi wa udhunihi ila al-istima'i aw ila istima'il ayati wal akhbar addalla ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amri. Caranya yang pertama adalah membawa, mengarahkan hati kita dan pendengaran kita untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bercerita tentang apa? Maha kuasanya Allah, maha esanya Allah, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah dialog Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Raja Namrud pada waktu itu yang menantang Nabi Ibrahim alaihi salam. Ditanya, siapa Tuhanmu? Maka kata Nabi Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku yang menghidupkan dan yang mencipta, yang menciptakan. Maka kata Raja Namrud, ana uhyi wa umiit. Saya ini juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata Nabi Ibrahim tadi, Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka Raja Namrud mengatakan, saya juga bisa. Didatangkan dua orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Lalu kemudian kata Raja Namrud, yang satu dibebaskan, yang satu dibiar, dihukum mati. Sehingga Raja Namrud menghidupkan yang satu dan mematikan yang satu. Tapi tentu bukan itu yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim AS menghidupkan dan mematikan. Lalu kemudian kata Nabi Ibrahim AS, Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Maka bagaimana kiranya kalau engkau juga merasa mampu menandingi Tuhan? Maka coba terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan di timur. Tak bisa. Karena yang mampu melakukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang maha menciptakan segala apa yang ada di jagat raya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jalan yang pertama yang bisa ditempuh. Kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an,
Karena ayat Al-Quran ataupun Al-Quran itu adalah hudan, menjadi petunjuk bagi kita. Sekarang mudah bagi kita mendapatkan Al-Quran yang lengkap dengan terjemahannya. Ya, bisa kita baca Al-Quran, kemudian kita baca terjemahannya sambil mentadaburi, ya, menghayati isi daripada Al-Quran tersebut, yang tentu banyak menceritakan tentang bagaimana Maha Esa dan Maha Kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan cara lain, mendengarkan kajian, mendengarkan majlis ilmu, duduk mendengarkan tausiah dan nasihat, yang pada hakikatnya semua ceramah-ceramah yang disampaikan adalah mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ada isyarah dalam Al-Quran, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Tidakkah cukup bagi mereka itu kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Maknanya disampaikan apa-apa yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana banyak isi kandungan Al-Quran di ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah atau sebelum hijrah, itu bercerita tentang akhirat, tentang balasan, tentang hari kiamat, ya, untuk meyakinkan penduduk Mekah pada saat itu agar benar-benar ataupun kemudian mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita juga demikian, ya, membaca ayat-ayat Allah, mendengar, memahami, sehingga semakin kuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah bahwa apa yang kita yakini selama ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adalah keyakinan yang benar, sehingga tidak ragu lagi kita, tidak lagi kemudian mudah kita ini diombang-ambing atau muncul nanti syubhat-syubhat yang membuat kita ragu dengan Rasulullah, yang menyebutkan Rasulullah seperti ini dan lain sebagainya, yang sengaja dibuat untuk mencederai pribadi atau sosok suri tauladan kita yang membawa Al-Quran, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekarang cara-cara yang dilakukan seperti itu, dilakukan oleh orang-orang orientalis, ya, dilakukan oleh para misionaris, ya, yang sengaja membuat kita ragu, dibuatlah cerita-cerita dan lain sebagainya, disebutlah Al-Quran ini buatan Rasulullah, ya, bukan firman ataupun bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu mudah saja dibantah, ya, karena sejak 14 abad yang lalu, bahkan ketika orang-orang Arab pada masa itu hebat dengan bahasa Arabnya, dengan sastra Arabnya, tidak mampu menandingi, membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tidak satu surah, bahkan satu ayat pun mereka tidak mampu membuatnya, apatah lagi orang yang hidup di zaman sekarang. Muncul pula pemikiran-pemikiran liberal, Al-Quran perlu dirubah, ya, tidak semuanya relevan, bisa dipakai untuk zaman sekarang. Nah, itu semuanya juga hal-hal yang akan mempengaruhi ataupun membuat kita jauh daripada Al-Quran ini. Dan kita yakin insyaAllah Al-Quran ini dari awal, min suratil Fatihah ila suratil Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya itu sama seperti apa yang Jibril sampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, dihafal oleh para sahabat, yang kemudian ditulis, dibukukan, dan kemudian sampai kepada kita hari ini, dan kita meyakininya adalah kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali i'jaz ataupun mukjizat-mukjizat dari Al-Quran itu yang menunjukkan kebenaran akan Al-Quran. Banyak informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Rasulullah 14 abad yang lalu, tetapi baru didapati kebenarannya di era modern ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, caranya untuk memperkuat atau memperbaiki keyakinan dan keimanan kita adalah dengan cara ayyanzura bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard wa ma battallahu fihima min ajaibal masnu'at wa bada'il mukawwinat. Adalah kemudian melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam jagat raya ini.
gunung, matahari, bulan, planet, kehidupan bawah laut. Ya, semua yang ada di alam jagat raya ini pada hakikatnya memberikan isyarat akan maha kuasanya pencipta alam semesta ini, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun semakin menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini hanya bagian kecil dari ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Isyarah dari Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, di alam jagat raya semesta ini, bahkan dalam diri mereka, diri kalian, ya, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai kemudian agar kita mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini isyarat ataupun cara yang kedua. Jadi memang dikatakan wa'alal aqili, bagi orang yang berakal ini ada dalam sehari itu waktu yang dipakai untuk bertadabbur, merenung, melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mudah bagi kita, dari handphone bisa kita melihat, mencari kehidupan bawah laut, kehidupan luar angkasa dan lain sebagainya, sehingga memperkuat keyakinan kita akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kemudian dengan beramal atas apa yang kita yakini, yang kita imani ini, maknanya melakukan ketaatan-ketaatan zahiran, baik secara yang tampak dengan fisik kita, wa batinan, maupun dengan hati kita, beramal dengan ikhlas, memiliki sifat kemudian mudah memaafkan orang lain, memiliki sifat yang itu ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan amal-amal, dengan ketaatan kita itulah mengokohkan keyakinan dan keimanan. Maka orang kalau sudah meninggalkan solat, maka sudah hampir ataupun membawa dirinya kepada kekufuran. Yang Rasulullah katakan, yang membedakan orang-orang beriman dan orang kafir adalah solatuhu, adalah solatnya. Maka dengan menjauhkan ataupun meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah, maka bisa mengikis keimanan seseorang. Maka inilah bahayanya, mulai meninggalkan yang sunnah-sunnah, kemudian meninggalkan yang wajib, nah nanti akan masuk kepada meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billah. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga jalan yang ditempuh yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Haddad, dan ini juga ada isyaratnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah menyatakan dalam Quran, orang yang bersungguh-sungguh untuk kami beribadah taat kepada Allah, maka akan diberikan petunjuk jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga cara, tiga langkah agar bagaimana kita bisa menjaga dan mengokohkan keyakinan dan keimanan kita, sehingga kita bisa istiqamah beribadah di muka bumi Allah ini dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang gaib, yakni kehidupan akhirat, yakni alam yang kekal yang abadi nanti di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Inilah kiranya yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin di luar. Ungkapkan. Nah, ya, kirinya kok berani. Ya. Lalu boleh tanya.
Baik, jadi misalnya kasusnya terlambat, jadi datang orang berjamaah kemudian kita masbuk ya, masbuk dan ikut bersama imam, selesai imam salam kita berdiri untuk menyempurnakan yang kurang. Lalu ada orang yang datang, ya begitu Pak ya? Bukan Pak Ustaz, terus. Misalnya tadi kita terlambat, jadi kita ikut makmum, apakah boleh jadi imam untuk kita ikut dia itu? Ya, itu. Yang masbuk tadi kan ada yang tinggal setelah salam, ada tinggal satu. Ya. Kita datang jadi makmum dia ya kan? Ya. Ya. Jadi dia yang tadi terlambat itu berdiri untuk menyempurnakan, lalu kemudian kita datang, nah kita mau bermakmum sama dia, boleh? Boleh. Boleh. Jadi soal menjadi makmum ini sebenarnya yang lebih ditekankan adalah kita yang bermakmum, berniat untuk menjadi makmum. Imam itu tidak disyaratkan untuk berniat menjadi imam. Maka boleh kalau dia tadi dia sholatnya menjadi makmum, kemudian kita datang, dia jadi imam dan kita bermakmum kepada dia. Boleh. Justru lebih bagus. Dan dalam masyarakat kita banyak yang tidak memperhatikan ini. Maknanya dia datang misalnya ke masjid atau mampir di musola, ada orang yang sholat, dia milih sholat sendiri. Padahal bisa ikut ataupun sholat berjamaah dan pahalanya tentu lebih baik daripada sholat sendiri. Nah, bisa dengan cara kita menepuk pundaknya kan, memberikan isyarat bahwa kita bermakmum kepada dia. Jadi di situ ada apa saja dan enggak sedangkan enggak boleh imam menjadi imam. Apakah itu ada seperti itu? Sejauh ini yang banyak membolehkan. Boleh kalau seperti itu kasusnya menjadi kita bermakmum kepada dia. Tapi kalau misalnya ketika datang dan kita berdua, memang lebih dianjurkan kita membuat jamaah sendiri. Nah, karena istilahnya sudah selesai, jadi kalau kita berdua ya sudah. Tapi memang ada juga sebenarnya yang mengatakan lebih bagus juga mengikut kepada yang masbuk tadi. Kenapa? Maknanya agar jamaah itu tidak terputus. Tadi dia bermakmum kepada imam, nah kita makmum dia, jadi jamaah tidak putus. Ada juga yang mengatakan kalau berdua ya dia buat jamaah sendiri. Wallahu a'lam, seperti itu Pak. Satu lagi Pak Ustaz. Iya. Ini sering juga kita terjadi, kita sudah salat maghrib, kemudian kita salat sunat. Ya. Kemudian ada jamaah di belakang yang salat wajib ikut kita. Ya. Jadi aku bilang tanya orang boleh. Nah, iya boleh juga. Boleh. Walaupun dia sholat sunnah, kita sholat wajib boleh. Contohnya misalnya Ramadan, taraweh. Kita datang, kita belum sholat isya, orang sudah taraweh. Kita bermakmum sholat isya dengan orang jamaah yang sholat taraweh. Begitu di mereka selesai dua rakaat, kita berdiri dua rakaat menyempurnakan yang kurang dari sholat isya itu. Boleh, tidak masalah. Enggak masalah. Yang penting kita yang niatkan bermakmum. Iya, Bu. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kan sholat tidak berhenti, kita kan membaca ayat demi ayat. Iya. Jadi ayat demi ayat itu kalau kita baca kan tajwidnya itu kan ada yang kurang, ada yang apa gitu. Maksudnya saya rasa saya pribadi sepertinya kan kurang benar misalnya mengucapkannya kan seperti itu. Tergantung maknanya. Jadi kalau kita ingat-ingat ke belakang, maksudnya yang sudah tahun-tahun yang sebelumnya,
Ini maksudnya banyak kali salah kalimat demi kalimat, huruf demi huruf yang kita baca. Ucapannya seperti itu, seterusnya. Karena kan sekarang ini mulai belajar, rasa kita udah mulai belajar memang sekarang ini. Baru kita tahu diri kita tuh banyak yang salah yang kemarin. Jadi saya mau tanya ke Ustaz. Jadi yang sholat kemarin-kemarin itu diterima Allah atau tidak itu Pak Ustaz? Baik, kalau pasti diterima atau tidaknya itu wallahu alam. Yang maknanya memastikan itu tidak bisa. Tetapi membaca Al-Qur'an, kalau kita tahu hukum dan kemudian bacaan yang benar, lalu kita membaca dengan bacaan yang salah, maka berdosa. Kita sudah tahu tajwidnya, bacanya seperti ini, tapi kita ketika membacanya tidak memperhatikannya itu, maka berdosa. Tapi kalau tidak tahu, ya seberapa sejauh kemampuan dan pengetahuan kita. Dan termasuk juga misalnya kita terlambat belajar, sudah berusaha meletakkan makharij pada tempatnya itu, tapi susah karena lidahnya sudah keras, ya karena tidak dilatih dari waktu kecil, sudah berusaha, ya tetap seperti itu ya, seperti itulah sampainya dia, dan insya Allah tetap dia mendapat pahala. Sebagaimana Rasulullah katakan, orang yang membaca dengan bacaan yang baik itu levelnya pada orang-orang yang mulia. Yang membaca dan dia terbata-bata dalam membacanya, maka pahalanya dua. Pahala dia membaca dan pahala terbata-batanya itu, walaupun susah tapi dia tetap berusaha mau membaca. Inna a'tayna kal kautsar, terbata-bata dia susah untuk kemudian menempatkan pada tempat yang benar. Ya, sudah berusaha, walaupun dia susah tapi tetap berusaha dan mau membaca, itu pahalanya dua. Pahala dia membaca dan pahala dia mau berusaha. Demikian. Jadi Pak Ustaz, Al-Fatihah aja kita baca, A'udzu aja itu udah salah rasa kita gitu. Nah, itu yang saya pertanyakan. Iya, jadi memang belajar membaca Al-Qur'an itu wajib. Ya. Jadi jadi sebelum belajar-belajar yang lain, memang belajar Al-Qur'an lebih utama. Karena ya, selain daripada dia Al-Fatihah itu menjadi rukun di dalam sholat, ya, Al-Quran itu memberikan kebaikan kepada kita. Setiap hurufnya memberikan pahala untuk kita. Jadi memang itulah, dari kecil seharusnya kita sudah belajar membaca Al-Quran. Dan memang belajar baca Al-Quran untuk membaca dengan fasih, dengan benar itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Ya, karena untuk melatih, dan ketika kita sudah paham tajwidnya ini, makharij penempatannya di sini pun butuh latihan. Kalau kita tidak mengulang-ulang membaca, maka juga susah untuk pada tempatnya itu. Maka ketika sudah sering mengulang membaca, semakin sering membaca Al-Quran, semakin banyak kita waktu luangkan untuk membaca Al-Quran, maka akan semakin lancar bacaan Al-Quran kita. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, baik. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara kita dan langkah kita ke tempat ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinni wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته